Hari berapa kilo ni bang? Ubi kentang ni? 8. 8 kilo? Ah, 8 kilo. Oh, best, best. Mana abang dapat idea meniaga ni bang? Makanan ni dah lama ni kan? Ah, bang, kan? Laju bang eh? Letak habis. Oh. RM3 dapat panjang macam ni apa lagi kau nak? Sedap ni bro. Makan datang lah. Hari berapa kilo ni bang? Ubi kentang ni? 8. 8 kilo? Ah, 8 kilo. Abang meniaga petang je kan? Ah, meniaga petang je. Daripada pukul apa? Daripada pukul 3. 3 petang? Sampai pukul 7. 8 kilo lebih kurang dapat berapa cucuk? Dalam 300 atau 400. 300 ke 400 cucuk kan? Ha. Satu je berapa ringgit? RM3. Setiap hari buka? Setiap hari buka. Cuti hari? Cuti kalau emergency lah. Emergency lah cuti. Berapa lama dah meniaga bang? Kalau kat sini 2 tahun. Oh, 2 tahun dah? Ha, 2 tahun. Oh, dia pusing-pusing macam tu. Buka-buka macam ni. Okey. Buka. Alright. Alright. Lepas tu? Lepas tu kita cucuk. Pakai lidi? Pakai lidi. Cucuk. Okey. Lepas tu kita tarik. Oh. Tarik. Lepas tu. Okey. Masuk air dalam ni. Oh, rendam? Rendam kan. Selalu berapa lama rendam tu? Rendam dalam 2 minit je macam tu. 2 minit. Lepas tu angkat. Angkat. Oh, celup tepung. Ni tepung yang dah dibancuh lah. Haa, dah dibancuh lah. Tak siap. Okey. So, kita letak. Oh, goreng terus. Haa, goreng terus. Oh. Memang full time ni meniaga bang? Haa, full time. Kalau bulan puasa saya jual baju. Oh, bulan puasa jual baju? Haa. Makanan ni dah lama ni kan? Haa, makanan ni dah lama. Saya je baru shoot ni. Oh, tak apa, tak apa. Saya je baru jumpa. Alright, no problem. Kita angkat. Angkat. Kita tepung ni. Tepung tu memang dia tak pekat sangat, tak cair sangat eh. Sedang-sedang juga. Sedang je. Kali ni boleh goreng berapa? Satu kuali 5 saja. 5 tak boleh lebih eh? Kalau lebih dia kecut dia punya. Oh, masak dah tu je? Ah, masak tu. Ni dah masak dah. Oh, dia dapat sebiji lah kentang tu je. Ah. Okey. Jangan 1000 tu dah. Bagi je. Tak pasal penat. Ha, 50 ketul free tau. 50 tau. Free. Ha. Free. Wow. Ha. Ini yang nak pedas kan? Ha, ini yang pedas. Sebab abang first time beli, saya belanja abang beli. Ini rezeki abang ni. Mana abang dapat idea meniaga ni bang? Jadi saya balik kampung, saya pergi Jonker Street. Okey, saya tengok, apa benda ni, benda kentang ni. Saya tengok je, jom buat. Okey. Tengok, lepas tu saya test. Masa 2 minggu lah, baru jadi. Oh, abang R&D? Haa, ya. 2 minggu? 2 minggu. Dah masa 2 minggu. R&D lah. Cuba try. Cuba sampai. Sampai je ni lah. Inilah hasilnya sekarang. Ini hasilnya sekarang. Jadi punca rezeki bang eh? Haa, betul. Yang ni daripada India. Oh, daripada India. Ha, asalnya eh? Asalnya ubi ni. Oh, best, best. Okay, so yang datang beli ni, orang ni macam mana? Budak-budak ke? Budak-budak ada. Orang dewasa pun makan ni, kentang kan? Kentang. Dia nak ikutkan semua lah. Orang tua ada. Hmm. Okay. Bye-bye. Dia punya tarik sesuatu je. Kalau tak, dia putus. Oh, dia putus kan? Putus tak jadi lah. Jadi lah. Oh, dah lalu dah sini. Apa dia? Dah lalu lah. Lalu apa? Sebelumnya pernah lalu. Ha, pernah lalu. Oh, tak sempat dah ni eh. Tak sempat dah tinggal. Kadang-kadang parking susah ni eh. Ya. Oh, pelan-pelan ni banget. Biasa masak berapa lama tu bang? Tak lama tu eh? Biasa kalau macam nak kasi garing dalam 5 minit. Ha, 5 minit lah? Ha, 5 minit. Rezeki agak. Yeah. Sama. Amin. Kalau tak nak pedas tak bubuh lah sebut cili tu kan? Tak ada. Ambil cheese dengan mayo je. Cheese dengan mayo je. Oh. Okey, adik main ambil meh. Adik sini. Okey. Sama-sama. Bye bye. Wow, pandai dia buat piece. Bye bye. Ah, ni nak lebih pun tak ada hal. Oh, nak lebih tak ada hal eh. Kita bagi je. Okey. Kali kasing ni, bebas ni. Manis.
Bagi tiga ni bang, buat lagi satu. Buat je bang. Okey, ambil dia, ambil, ambil sama satu. Okey. Baik. Terima kasih bang. Okey, baik. Selamat bercuti. Terima kasih bang. Baik. Rezeki akak dengan abang ni. Ambil kak. Okay. Sama. Panas-panas makan sedap ni. Sedap. Rangu. Harga macam mana? Harga pun okey. Harga pun okey. Yeah. Tak payah bayar tau. Oh, ya. Yeah. Boleh. Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum. Hey. Kak, rezeki akak. Tu, abang tu tu. Ha, cakap terima kasih kat dia. Ya, baliklah. Alah. Kak lambat. Dia dari mana ni? Okey. Terima kasih. Sama. Baju orang eh. Letak habis, letak habis. Kuatan dia kat mana? Sos dia ke tepung dia? Dia kuatan dua, dia. Dua-dua. Dua-dua. Dua-dua eh. Okey. Ajak gua. Okey, assalamualaikum. Hai. Terus goreng dan menggoreng bang eh. Goreng bang. Bagi penuh kasih sayang. Betul-betul belanja bagi seorang. Belanja. Ini tak lebih pun tak cas bang. Tak ada cas. Harga sama je. Okay. Eh, assalamualaikum. Jadi kat sebelah ni ada kondok. Kau yang beli ubi kentang tu datang juga sahabat sebelah ni. Ini abang yang kita shoot tahun lepas. Rezeki bang, bagi anak makan. Okay. Amin. Okay, bang. Assalamualaikum. Rezeki, bang. Amin, amin. Ya, tak pedas sangat. Yalah, tak pedas sangat pun. Kalau orang nak beli kosong, tak nak sos pun boleh bang eh? Boleh. Eh? Yang akak cakap kat penonton saya, terima kasih juga. Terima kasih. Ya, yeah, sama-sama. Terima kasih. Sama. Okay. Lempar-lempar sos. Lempar-lempar. Baik. Okay, kita jumpa makanan yang unik sebenarnya. Dah lama tapi kita baru jumpa dan kita baru nak shoot. Nama dia Pisto Fatato ataupun kentang lah. Ubi kentang. Abang ni dia boleh jual petang saja 4 jam dia boleh jual 400 ketul ubi kentang. Dia ada dua. Satu yang tak nak pedas macam ni. Dia hanya bubuh mayonis, seasoning dan chili sauce. Dan satu lagi yang ni, dia bubuh flavor pedas, mayonis dan sauce cheese. Okey, kita nak cuba dulu yang ni. Panjang, puas hati. Kita cuba, bismillah. Gabungan tepung, kentang yang garing, crispy dan sauce serta sauce cheesy mayonis tu memang sangat syahdu. Kita cuba lagi. Bismillah. Kalau orang datang di Padang Polo ni, petang-petang macam ni, angin sepoi-sepoi bahasa, sangat syahdu bro. Bismillah. Dia punya sos manis-manis pedas, sangat sedap bro. Sedap. Okey, ini yang pedas, dia taburkan serbuk cili macam kita beli ayam gunting tu. Okey, ini kejadian dia sama je, cuma dia ada extra serbuk cili. Okey, kita cuba. Ini pedasnya dekat sini. Bismillah. Kentang dia garing, sangat sedap bro. Kalau korang order spicy, lebih sedap. Macam kita makan ayam gunting rasa dia. Nanti kita cabut. Macam ni. Cicah. Bismillah. Harga sama. Yang spicy sama. Yang tak spicy pun sama. Hanya RM3. Nak minta extra sos pun boleh. Sebiji RM3 dapat panjang macam ni. Apa lagi korang nak? Sedap ni bro. Makan, datanglah. Lokasi dekat Padang Polo. Buka daripada pukul 3 petang sampai 7 malam. Siapa cepat dia dapat. Lambat, habis. Kita bagi 10 bintang. Kena cuba bro. Mantap. 50 kali RM3, 150. Betul? 50 cucuk. Habiskan 50 cucuk tu, bagilah pada siapa-siapa. Okey bang, terima kasih banyak bang. Baik, nanti kita masuk kat YouTube. Mudah-mudahan ramai penonton saya tengok, dia orang boleh datang cuba. Okay, tapi banyak. Abang punya kentang sedap. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.